harusnya deklarasi. Keras, keras. Deklarasi menyerukan yang pertama, menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menjaga persatuan dan solidaritas umat dalam menciptakan suasana bersih dan stabilitas aktivitas di wilayah masing-masing. Dua, mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan menemukan oknum-oknum yang senantiasa berusaha untuk terus melakukan provokasi antara elemen-elemen anak bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal. Tiga, menghimbau kepada umat dan elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh upaya provokatif dan senantiasa berupaya untuk bersikap adil dalam menerima dan menyebarkan informasi kepada siapapun juga, terhindar dari upaya-upaya pembenturan antara elemen anak bangsa. Empat, mendukung pemerintah pusat segera mengkonsolidasikan dan memberikan pernyataan tegas agar tokoh-tokoh yang ada di Papua Barat dan Papua serta seluruh elemen anak bangsa agar kondisi Papua Barat dan Papua dapat segera terkendali dan senantiasa untuk kembali menciptakan suasana persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa. 5. Mendorong pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak profesional dan proporsional terhadap oknum-oknum provokator dengan adil dan konsisten sesuai perundang-undangan hukum yang berlaku, terkhusus terhadap oknum-oknum yang secara lantang menolak eksistensi dan kedaulatan NKRI. 6. Menghimbau kepada seluruh komponen media elektronik, online dan cetak agar senantiasa memberitakan peristiwa ini secara benar, adil dan penuh hikmah serta kebijaksanaan sehingga dapat menciptakan kondusivitas dan tertibmas di wilayah NKRI. 7. Menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan sandarkan diri kepada ilahi Rabbi, permantap ibadah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makassar, 22 Agustus 2019.